semua, hari ini saya akan ajar untuk switchery newborn to toddler portable rocker. Okay, saya akan ajar untuk cara pasang step by step. Okay. So ini dia awak boleh tengok, dia punya model adalah SC7188. So dia boleh guna kosong hingga 36 bulan. Means boleh guna dari lahir sampai 3 tahun. So kalau ikut dengan berat, boleh guna bawah 20 kilo. Okay. So yang ni dia awak boleh nampak dia punya function dia. Semua boleh simpan dia. Okay. So bila buka, awak boleh dapat accessory. Okay, semua accessory kita dapat. Benda ni awak kena letak dekat sini, bahagian sini. Okey. Dia letak. Awak boleh nampak sini dalam ni ada screw-nya. Total ada 6 screw. So awak screw dekat sini. Lagi satu dekat sini. Okey. Lepas ni kita akan sebelah sini pula. Okay, kita pun kena masuk ke balai juga. Ini satu step dah. Okay, second step adalah awak kena perlu pasang benda ni. Okay, so benda ni awak letak dekat sini. Lepas tu awak kena screw balik juga. Okay, awak boleh tengok kena mau screw dekat sini. Dan sebelah sini pula. Okay.
sudah siap. Oke. Ini adalah hard space. Kalau sampai ini lock ke dekat sini. Ini adalah auto lock. I'll just switch aja. Pastikan dia ada keluarnya lock dekat aja sini. Oke. Okay. Sekarang ini dah putih step dah. Sekarang kita pasang kain dia. Alas dia. So ini tolong masukkan dari atas sini. Oke. Okay. Pastu ini clip dekat sini. Clip dekat sini. Sebelah sini pun sama juga. Sini pun sama juga. Sini pun sama. Sini pun sama. Terus bawahnya ada 3. 1 2 3. Oke. Okay. Kain dah saya pasang. Sekarang ni second step yang lock dekat belakang ni. Okey, ini senang saja. Okey, awak masuk dari atas, keluar ke sini. Lepas bila ini, you tolong pusingkan. So dia akan lock dekat sini. Ini pun dah siap. Okey. Ini adalah mainan. Mainan tu awak boleh clip dekat sini. Ini. Okay. So, ini dia. Ini untuk tempat makan dia. Awak boleh pasang dekat sini. Ini ikut dia size ya. Sebab dia ada 4 dia. Awak boleh just lock sini. Dah. Ini sudah ready. Awak boleh nampak dia. Okay. Ini seat belt untuk our baby. Okay. Lock sini. Lock sini. Okay. Ini sudah. Okay. Inilah untuk goyang. Lagi satu, kalau tamu bagi goyang, bawah tu ada stand. Kau boleh nampak ni. Ini kasih keluar. So akan jadi dia. Dia takkan rocking. Sini. Dah. Ini untuk bareng saja. Dia takkan goyang. So kalau nak goyang kan, ini tolong report kan. Okay. Kalau nak adjust, awak picit ni dua-dua side. Lepas tu awak boleh dia baring sikit dengan tegas sikit. Dia boleh adjust. Kalau nak duduk macam ni, kalau nak baring, dia ada step by step. Ini untuk baring terus. Okay. So awak pun boleh nampak sini ada satu butang tekan dia. So ini dia untuk vibration. Vibration tu untuk ada kadang-kadang kalau baby sakit badan ke apakah boleh urut. Vibration tu dia jenis yang bergegar. So ini awak kena perlu pasang bateri AA 3 biji. Bateri dia awak kena pasang dekat sini. Bagian sini awak buka skru dia, awak pasang 3 biji yang AA 3 biji bateri dia. Lepas tu kalau awak tekan sini, dia akan ada vibration. Vibration dia bergegar sikit lah. So ini sekarang ini dah siap. So sekarang ini rocking pun boleh. Kalau nak adjust nanti dia dengan masa makan ke apakah, awak picit ini dua-dua side. Kasih dia duduk. Okay.